perwakilan kelamnya sehingga orientasi dalam bawah air pun merusak. Terus di sini adalah tentang masyarakat lokal, yaitu hargai dan hormati kearifan lokal, budaya serta adat istiadat. Sebagai tamu yang baik adalah seperti ini, Mas. Nah, boleh dikatakan kearifan lokal itu, ya, boleh dikatakan kelam adalah bidang gaib yang memandu wisatawan dari dalam maupun dari luar negeri. Inilah mungkin kearifan lokal yang dibutuhkan. Nah, jadi setiap penyelam pasti mengetahui. Aku malah ini dari lain. Lalu untuk ini monitoring sekarang. Terus ini orientasi bawah air. Udah gendeng nih. Terumbu karang bagus, semua rata gitu kan. Karena terumbu karang dikatakan multifungsi. Dia akan biota-biota yang ada di sini semua sudah ada. Terus mau berawal dari segala makanan terumbu karang. Terumbu karang yang sehat, ikan pun pasti sehat. Terus ini adalah karang cinta nih, Mas. Ya, kalau di sini tuh ada tuh ya, apa namanya? Spon-spon cinta. Ada spon love. Spon love. Spon. Tidak hanya manusia yang mencintai alam. Akan tetapi alam pun mencintai manusia. Artinya ada hubungan timbal balik. Iya, antara alam dan manusia. Kalau alam mencintai, mereka mencintai. Iya, itu positifnya, Mas. Negatifnya apa itu, Bob? Negatifnya.